Halo sahabat Kang Mas Bro semuanya. Kali ini saya lagi datang ke ini teman-teman. Apa namanya? Ke konsumen pembelian motor Beat. Tapi ini kemarin habis servis katanya dan hari ini motornya tuh error. Ya, jadi saya sama ini ke rumah untuk melakukan pengecekan unit sama mekanik. Mana ini? Oh, ini rumahnya ya. Oke, sudah sampai kita. Ini ya, Mas, tadi pagi tuh kayak gini. Jadi dinyalain tuh kilometernya enggak ada, Ge. Oh iya iya. Bleng ya, Mbak. Gitu. Iya. Ya coba dicek dulu sama Mas. Besok harus kerja sih ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin padahal habis di servis bisa sampai ke rumah. Oh. Mau ke pasar. Iya, Dek, sing go nyetrek kameranya di sini. Yo. Oh, berarti kebalik ya. Wis, kertek. Posisinya. Wis, cepetan iki, Ken. Terus taruh mbaknya ora? Iya. Di samping motor, Mbak. Oh. Iya, di tangannya berdiri. Set. Itu dua tip. Oke. Sekarang sudah nyala ini, kayaknya akhirnya ngedrop apa gimana ini orang. Jadi ini udah nyala, tadinya ini ngeblank itu meternya dan nggak mau nyala, dan ini sudah nyala, kayaknya nggak perlu dibawa ke bengkel. Dan saya pakai mobil untuk ke bengkel ini. Oke Kang, karena ini sudah beres dan ini kita ngopi dulu, dibikinin kopi nih sama mbaknya nih, mekanik handal kita, gerak cepat nih. Kumis copros ya Bang, ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Kang, alhamdulillah sudah beres, nggak jadi dibawa motornya. Ada Mas, tuku rokok. Iya, Mas. Alhamdulillah. Si enaknya mundur. Mundur ya. Ribet. Hah? Kan wis difoto ra, dijelenggeng kowe foto. Kayak iki ora bisa. Ora bisa ngirim. Siapa nek? Itu coba jalan juga. Orang gelem ya, Pripe? Ini foto. Lu ke foto? Saya nggak bisa, Mas. Teman-teman. Oke. Oke, Kang, sudah beres dan ini saya harus mundur ini bawahnya. Terus mundur dulu. Oke. Oke, kita matikan dulu karena nyupir sendiri tadi menggendos, saya pinjam kontaknya saja. Menggendosnya ada di dealer sih. Hari Minggu ini. Oke Kang, sudah sampai di dealer lagi. Ternyata tadi cuma akinya tuh ngedrop ya, jadi nggak bisa ngangkat kayak gitu. Nah, karena cewek juga yang pakai ya, sehingga mungkin kurang tahu cara biar diselah, pakai selahan manual ya atau kickstarter di belakang. Ternyata tadi dicek pertama screennya, kita cek semuanya. Dan ternyata utuh semuanya, nggak ada yang putus. Tapi ketika dinyalakan tuh memang di speedometernya, karena mungkin strumnya nggak ada, jadi ya ngeblank ya, kayak ngeblank. Mau cuma nyala sama lampunya nyala, tapi di yang itu digitalnya itu ngeblank ya teman-teman. Jadi teman-teman barangkali ada yang kejadian seperti itu, bisa dicoba dengan cara diselah dulu ya,
sama dicek di bagian sikring-sikringnya, barangkali ada yang putus. Kalau nggak ada yang putus ya nanti coba langsung di selah-selah aja dulu. Kalau udah di selah mau nyala, dibiarkan sampai akinya itu ngisi strom lagi, nanti kembali normal seperti biasa teman-teman itu ya. Karena kadang kelalaian, kayak saya juga pernah motor beatnya kontaknya itu nggak dimatiin, nggak sampai setengah jam ya nyala terus, akhirnya ngedrop akinya ya. Kemudian saya pakai selahan manual, ternyata bisa nyala lagi dan dibiarkan yang beatnya itu masih normal ternyata. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Tunggu video berikutnya.